Atas pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, ternyata memang ada kesalahan. Salah satunya timbinya tidak sesuai. Yang semestinya layoutnya itu bangunannya menghadap ke barat, ini menghadap ke utara. Kemudian yang kedua, ketersediaan fasilitas umum jalan juga tidak ada dari pengembang. Jadi sehingga sesuai perda yang ada, bangunan ini kami hentikan. Kecuali nanti ada perubahan izin atau dikembalikan ke semula sesuai izin yang awal menghadap ke barat. Dan kami sepakat, pengembang juga sudah mengetahui hal ini, bahwa ini harus kami lakukan penghentian penyegelan supaya diurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tadi pengembang sudah sepakat untuk penyegelan ini. Kita juga dihadiri dari pihak kelurahan, perwakilan,